Jelang pertandingan sepak bola antara Myanmar versus Indonesia di Sea Games 2023, kedua tim terus melakukan persiapan. Pelatih Myanmar, Michael Vetting Bainer, menuturkan bahwa timnas U-22 Indonesia mempunyai kualitas yang lebih baik dari skuad asuhannya. Myanmar bakal melakoni pertandingan melawan timnas U-22 Indonesia dalam matchday kedua babak penyisian Grup A Sea Games 2023, Kamboja. Duel timnas U-22 Indonesia versus Myanmar dalam jadwal sepak bola Sea Games bergulir di Olimpik Stadium Penompen, Kamboja, Kamis 4 Mei. Timnas U22 Indonesia dan Myanmar berhasil memetik hasil positif saat bertanding pada laga perdana Grup A SEA Games 2023. Indonesia sukses meraih kemenangan 3-0 atas Filipina, sedangkan Myanmar mampu membekuk Timor Leste via skor 1-0. Michael Tenbainer menuturkan bahwa Timnas U22 Indonesia datang ke SEA Games 2023 dengan motivasi tinggi. Oleh sebab itu, pemain timnas u Indonesia yang dibawa ke ajang multi-event dua tahunan ini mempunyai kualitas yang mumpuni. Timnas Indonesia dinilai memiliki pengalaman yang bagus, terlebih sebagian pemain yang membalas skuad Garuda Muda tersebut bermain reguler di Liga 1. Berkaca pada pengalaman pemain timnas u Indonesia, Faten Bainer menilai Garuda Muda berada di level yang berbeda dengan Myanmar. Lebih lanjut, ia mengakui bahwa Timnas Indonesia merupakan salah satu tim baik di SEA Games 2023. Situasi ini berbeda dengan skuad Myanmar. Menurut Peter Bainer, tim asuhannya didominasi pemain muda. Peter Bainer mengakui bahwa sepak bola Myanmar sempat kesulitan dari mulai permasalahan COVID-19 dan lain sebagainya.